Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Bule kembali berulah di Bali. Kali ini seorang warga negara asing mondar-mandir membawa senjata tajam pelaku, bahkan menantang dan mengancam sejumlah orang. Video seorang bule membawa pisau mondar-mandir terjadi di kawasan Jalan Kayu Ayas Minyak Kita Utara, Badung, Bali, viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi Sabtu lalu sekitar pukul 4 dini hari. Tak hanya membawa senjata tajam, warga negara asing ini juga terlihat mengancam hingga membuat khawatir orang yang ada di sekitar tempat kejadian perkara. Sejumlah warga pun kemudian berusaha menenangkan bule yang belakangan diketahui berinisial MR berusia 31 tahun warga negara Kanada. Pelaku kemudian ditangkap dan diperiksa di Mapolsek Kuta Utara.